Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya update lagi ya untuk firmware Rere STB OpenWRT versi OC only ya teman-teman. Nah baik, di sini saya tentunya ada update lagi di net monitor ya. Kemudian selain update net monitor, saya juga update di bagian file explorer ya teman-teman. Jadi file explorer di update juga biar lebih ringan. Nah selain daripada itu, saya update juga di Amlogic service-nya ya, ke versi yang terbaru saat ini. Nah kemudian di samping itu, di sini ada pengurangan teman-teman. Jadi traffic status sudah dihilangkan di sini. Kemudian MCOS limit juga dihilangkan karena semuanya mengganggu kinerja inject ya, terutama di kinerja IP table teman-teman. Jadi jika memang ingin dijadikan sebagai tool injeksi, sebaiknya tool-tool lain dilepas saja ya, seperti itu. Dan memang OpenWRT ini sebenarnya tidak cocok untuk memanajemen klien teman-teman. Jadi seperti itu ya. Bisa saja sih digunakan untuk manajemen klien, tetapi tidak untuk injeknya dikeluarkan ya. Maksudnya tuh jangan sebagai injek, jangan juga sebagai bersamaan dengan manajemen klien teman-teman. Jadi sebaiknya ditentukan salah satunya ya. Lebih bagusnya sih punya dua STB teman-teman. Nah kemudian di bagian open class tentunya ini yang paling utama ya. Nah di open class kali ini teman-teman, saya menggunakan dua resource ya. Maksudnya dua source. Yang pertama itu menggunakan open class versi 4.44 ya, 44 sekian lah. Intinya saya kombinasikan dengan open class yang terbaru. Maksud dan tujuannya adalah biar open class yang terbaru ini bisa menggunakan metacore ya teman-teman. Jadi berbarengan bisa jalan meta dan non meta. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, meta core-nya sementara enable, tetapi saya tetap menggunakan yang non meta ya di sini, bisa dilihat. Nah, di sini ada Trojan, teman-teman. Saya menggunakan Trojan semua ya, tentunya bukan meta ya. Karena yang support meta hanyalah Piles dan X-Ray ya, teman-teman. Namun di sini masih bisa kita lihat bahwa berjalan dengan sempurna teman-teman. Jadi tidak ada masalah ya, semua berjalan berbarengan. Seandainya saya menggunakan akun Piles di salah satu injek yang ada di sini, tentu juga akan jalan dengan sempurna keduanya teman-teman. Tidak ada masalah ya. Nah seperti itu. Kemudian selain daripada update open class teman-teman, di sini juga saya kembalikan YACD di navbar ya. Jadi YACD di navbar, kebetulan YACD yang terbaru sebenarnya di sini sudah menggunakan port, akan tetapi ini merupakan kombinasi dari open class yang lama sehingga tidak menggunakan port di sini teman-teman, melainkan masih menggunakan link. Sebenarnya ini juga ada nilai plusnya ya, dimana jika kita menggunakan zero tier untuk memantau dari jarak jauh, untuk mengakses open classnya tidak susah lagi teman-teman, karena tidak ada yang berubah di sini, tidak ada juga yang harus di forward sebab tidak menggunakan port di sini ya, jadi hanya menggunakan link.
Seperti itu sih maksud dan tujuan saya untuk memodifikasi Open Class yang versi ini, teman-teman ya. Jadi di sini bisa dilihat juga di global setting, semuanya tetap menggunakan updatean yang terbaru ya, teman-teman. Jadi metacore-nya juga yang terbaru, kemudian current core-nya juga terbaru, dan depcore ya, di sini tunecore, depcore dan metacore ya. Jadi semua menggunakan yang terbaru, meskipun base-nya sebenarnya dari Open Class yang sudah lama, teman-teman. Intinya dari versi 0.44 sekian-sekian ya, saya lupa juga base-nya dari versi berapa tepatnya. Intinya seperti itu, teman-teman ya. Jadi yang lain tidak ada perubahan, hanya penambahan kecepatan saja sih, kecepatan loading seperti perampingan-perampingan dan semacamnya. Yang tidak penting kita lepas saja dari sini ya, dari menu. Kita hanya menggunakan yang memang sangat perlu digunakan, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga selain daripada informasi change log yang ada di firmware ini, saya juga akan jelaskan beberapa teman-teman jika menggunakan Open Class setelah di disable, katanya tidak bisa online internet ya meskipun ada kuota reguler. Itu dikarenakan karena proses stopnya itu terlalu cepat, teman-teman. Dan memang dari sananya ya, saya belum bisa fix juga. Jadi caranya, jika sudah mendisable kemudian mencoba untuk browsing dan tidak bisa, sebaiknya teman-teman klik lagi disable sekali lagi ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Contoh misalkan, saya nggak tahu ya saya ada kuota reguler apa tidak. Intinya saya coba dulu, saya disable. Nah seperti ini, disable. Apa bisa browsing ya? Ini sih sepertinya tidak bisa ya, teman-teman. Tidak ada IP yang keluar. Nah, contoh misalkan, mudah-mudahan saya masih ada kuota reguler di sini. Nah, coba ya, seperti inilah yang terjadi di teman-teman. Disable pun tetap saja tidak bisa browsing padahal kuota reguler ada. Jadi caranya tinggal sekali lagi di disable seperti ini, teman-teman. Jadi istilahnya yang tadi berdiri ya, anggap saja kasarnya seperti itu. Yang tadi komponen-komponen yang pada berdiri itu belum pada duduk dengan baik sebenarnya ya. Jadi belum pada tenang, sehingga kita menggunakan browsing tidak ada koneksi, teman-teman. Nah coba ya, saya lihat dulu. Sepertinya saya sudah kehabisan kuota reguler juga ya, teman-teman. Intinya saya sudah pernah coba sih seperti itu. Pada saat masih ada kuota, memang harus di disable di sini ya. Kadang, tapi sekali sih sudah normal, biasanya seperti itu, teman-teman. Saya coba lagi ya. Memang sudah tidak ada kuota reguler sih sebenarnya kayaknya. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Saya tidak sekedar memberikan informasi bohong. Ini beneran loh, saya pernah coba. Begitu saya klik disable sky, teman-teman kan ada yang informasikan nih dari grup kalau harus restart firewall. Sebenarnya tidak perlu, teman-teman. Sebenarnya tidak perlu restart firewall. Cukup sih di sini saja ya, di disable Open Class, karena sebenarnya ini juga nge-restart firewall ya. Di sini kita bisa lihat ada proses restart firewall juga, teman-teman. Delete firewall malah seperti itu. Jadi ada proses penghapusan firewall di sini. Nah tentunya kalau menghapuskan otomatis di reset ya, teman-teman. Jadi seperti itu, tidak perlu buka sistem kemudian startup kemudian merestart firewall ya, tidak perlu. Atau bisa di sini juga sih sebenarnya restart firewall, tapi tidak perlu, teman-teman. Memang seperti itulah Open Class yang sekarang ini, entah kenapa. Mungkin namanya juga versi beta ya, masih senantiasa diperbaharui terus sama developernya. Oke, saya rasa sudah terlalu panjang ya penjelasannya, teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.